Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait penampakan teleskop James Webb yang ditabrak batu meteor. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Sejak diluncurkan pada 25 Desember 2021, teleskop luar angkasa James Webb NASA telah ditabrak oleh setidaknya 19 batu ruang angkasa kecil, termasuk satu batu besar yang meninggalkan kerusakan pada salah satu dari 18 cermin berlapis emasnya. Kini, peneliti NASA telah membagikan gambar pertama dampak kerusakan tersebut. Terlihat pada cermin C di sudut kanan bawah gambar, lokasi benturan muncul sebagai lekukan putih terang yang menodai permukaan cermin emas. Dampak dari tabrakan yang terjadi pada 23 Mei dan 25 Mei 2022 itu meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada bagian kecil cermin itu. Namun, kabar baiknya, penyok kecil itu tidak menghambat kinerja teleskop sama sekali. Faktanya, kinerja teleskop ini melebihi harapan hampir secara keseluruhan. Sejauh ini, 6 mikrometeoroid telah meninggalkan deformitas yang terlihat pada cermin teleskop. Sebenarnya, sebelum diluncurkan, para insinyur sengaja memukul sampel cermin dengan benda berukuran mikrometeoroid untuk menguji bagaimana dampak tabrakan meteor akan mempengaruhi kinerja teleskop. Yang tidak terduga, meteor yang menabrak ukurannya jauh lebih besar dari benturan uji coba dilakukan para insinyur pembuat James Webb tersebut. Dan para peneliti sekarang mencoba untuk menilai dampak serangan lebih lanjut seperti ini terhadap teleskop tersebut. Nah, begitulah penjelasan terkait penampakan teleskop James Webb yang ditabrak batu meteor. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.